Bakal calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bergoes bareng dengan warga Temanggung. Meski diguyur hujan, Ganjar tetap menggoes sepedanya sejauh 10 km. Di bawah guyuran hujan, bakal calon gubernur Ganjar Pranowo yang diusung Partai PDIP, P3, Demokrat, dan Golkar bersepeda santai bersama ratusan warga Temanggung. Bacagub Jateng ini menempuh rute hampir 10 km. Setelah bersepeda, warga mengajak petahana tersebut untuk berselfie. Jalur bersepeda Ganjar di Temanggung termaksud ekstrim dan menantang, apalagi saat bersepeda sempat turun hujan. Wah, hujan itu buat goeser kalau nggak deras banget, itu asik, Mas. Dingin, apalagi tadi start itu saya lihat di, GPS saya tadi itu suhunya berapa? 18 tadi. Jadi pas berangkat itu rada duduk-duduk artis. Tapi asik kan? Asik. Untuk medannya gimana? Rutenya bagus. Rutenya bagus, cuman beberapa jalan yang tadi masuk kampung tidak terlalu mulus begitu ya. Ganjar juga menuturkan aksi goes sangat efektif untuk mendekatkan diri dengan warga, apalagi jelang Pilgub Jateng 2018. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews memberitakan.